Persiapan untuk training dah memang pribadi saya sendiri memang sangat siap untuk menghadapi tim-tim lain lah, dengan tekad yang tinggi lah sekarang. Personally, awak rasa tim ni untuk flagkan ni adalah tim yang terkuat berhadap? Saya tengok barisan player sangat hebat sekarang. Dengan preparation yang cukup untuk pergi ke India, memang yang terbaik sekarang. Tim yang boleh pergi ke Piala Dunia. Coach, sasar pergi ke separuh akhir. Awak sendiri yakin boleh layak ke separuh akhir? Boleh. Ada tim yang sekarang ni kumpulan tak tahu lagi lawan dengan tim mana. So, ada tim yang awak rasa concern atau rasa bimbang tak nak lawan? Tim yang bimbang yang betul-betul rasa kuat China ya. China. Persiapan awak dengan rakan sepasukan macam mana macam mana sekarang? Sebenarnya kita sudah masuk ke fasa-fasa akhir sudah. Fasa tapering. Untuk persiapan tu memang kita menghadapi banyak banyak cabaran lah, tapi ya itu memanglah kejayaan itu tidak akan datang dengan mudah, dan kami apa yang kami boleh harapkan melalui kesusahan, kepayahan kami itu macam lagu itulah, manis jua akhirnya. Tanggungjawab diberikan kepada awak sebagai kapten, berat untuk awak pikul? Bagi saya berat, tapi ini untuk cabar diri saya untuk dalam padang supaya betul-betul fokus, tegas, dan ini peluang untuk supaya bila kita kapten kita boleh komunikasi dan kawal betul-betul apa. Tapi ini adalah pasukan, dan walaupun saya high captain, itu hanya captain. Apa yang diperlukan adalah kami punya pasukan. Kami kena bekerja sebagai satu pasukan. Roland ya? Saya. Ya, nama. Okey. Masa 2017 tu awak ada dalam tim? Ya. Okey, macam mana perasaan awak masa yang kalah tu? Kalah tu lah. Bagi saya lah, untuk kekalahan ni, jangankan kita kan, Ronaldo tak boleh skor pun dia akan kecewa. Jadi bagi kami sebab peluang tu sudah hampir, tapi ya sebab kita boleh merancang, kita boleh apa semua, tapi Tuhan kata relax dulu, belum lagi waktu kamu. So ya, dan ini peluang kami kali ini, kami akan cuba sehabis daya lah untuk lepas paling tidak peringkat kumpulan. Kali ini nak habiskan kerja yang dah dibuat dulu tu lah, yang dah hampir dapat dulu tu lah. Kita cuba. Balik kepada cerita cabaran persediaan kat sini kan. Saya diberitahu ramai dalam tim ni masseuse ya. Dan di samping training juga kena pergi kerja. Dan awak juga apa bekerja di hospital bantai ya? Betul. Okay. Boleh tak cerita tak sikit macam mana nak mengimbangi antara kerja dengan training semua ni? Okay. Kalau macam saya banyak shift malam. Jujur saya kata kalau saya bukan sayangkan bola, saya letih sebenarnya untuk datang pagi. Dan saya rasa tidak jauh berbeza dengan kawan-kawan, dengan rakan pasukan. Sebab habis dia orang training, dia orang kena masuk kerja dan kena bergaduh dengan owner, dengan bos supaya boleh datang lambat. Janji datang sebelum jam ni, tapi ya, sebab kita tak boleh jangka dengan Grab, dengan apa pagi-pagi semua. Itu semua cabaran lah untuk kita datang pergi training. Kadang-kadang kita di hoki, dan di sekarang di Bukit Jalil, itu semua apapun kena ada semangat lah bagi saya, semangat, dan sayangkan. So, jujur bagi kami sayangkan bola sepak ni. Sebab itu kami tetap bertahan dalam kepayahan bekerja sambil sambil bermain menceburi sukan ni lah.
Jadi anda kata Malaysia layak ke Piala Dunia kali pertama dalam sejarah kali ini, apa maknanya pada awak? Saya rasa bukan saya saja, tapi bagi tim itu adalah satu bukan untuk kami sebenarnya, tapi untuk Malaysia. Untuk kami kami sudah dapat. Tapi terlebih lagi kami boleh bawa Malaysia pergi lebih jauh supaya dunia tahu, wow, Malaysia hebat. Ya. Itulah. Dan apa yang kami bawa pun adalah harapan. Harapan rakyat Malaysia, bukan harapan pribadi kami sendiri. Ya. Rasanya ini kalau anda kata layak ke World Cup tu juga bantu komuniti blind football dan juga yang lain untuk menggalakkan mereka cuba blind football mungkin? Saya rasa sedikit sebanyak akan ada pembantu.